warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahmal mursalin. Allahumma aftah lana futuhal 'arifin. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, tim yang ada di Riau, yang ada di Jakarta, jamaah, bapak, ibu, abang, kakak, adik hijrah bersama Ustaz Abdul Somad. Insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada malam hari ini adalah takut hijrah karena takut ditinggalkan dunia. Pertama, takut kalau hijrah kehilangan pekerjaan. Kalau hilang pekerjaan berarti tidak ada income pemasukan. Tidak makan. Tidak bayar angsuran rumah, kredit motor, dan lain sebagainya. Jadi karena khawatir putus dana ini, maka kalau begitu jangan dulu hijrah. Apa yang terjadi sebenarnya? Yang terjadi adalah masalah tauhid. La taqtulu awladakum khasyata imlak. Jangan kamu bunuh anak kamu karena takut mereka makan bersama kamu. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang membagi mereka rezeki. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Rezeki kamu sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Segala yang melata berjalan di atas muka bumi ini dijamin Allah rezekinya. Kita hijrah ini meninggalkan yang haram, mendekat kepada Allah. Rezeki itu datang dari Allah. Akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu. La ta'lamuna syai'a. Kamu tak tahu apa-apa. Kamu tak bawa apa-apa. Kamu tidak tahu apa-apa. Namamu pun dibagi orang. Apalagi makanmu. Orang lain mengasih. Nah, jadi ini adalah mindset, mind otak set, cara berpikir bahwa hijrah ini kembali kepada Allah. Jadi jangan bayangkan begini, ini Allah, ini rezeki. Kalau pergi kepada Allah, jauh dari rezeki. Itu kan lain cara berpikirnya itu. Rezeki ini dari Allah. Kalau kita mendekat kepada Allah, jauh daripada Allah, dekat pada Allah, Allah kasih rezeki. Tapi kenyataannya di lapangan kan tidak begitu, Pak Ustadz. Ada orang yang sudah hijrah, rezekinya susah. Ada orang yang tak hijrah, rezekinya lancar. Berarti yang salah itu adalah pemahaman kita tentang rezeki. Kita anggap rezeki itu uang, rezeki itu mobil. Padahal itu ujian. Yang namanya rezeki itu sesuatu yang membawa kebaikan untuk kita. Jadi kalau mobil itu bawa kebaikan, itu rezeki. Motornya membawa kebaikan, itu rezeki. Duitnya membawa kebaikan, itu rezeki. Barang yang haram tidak akan mungkin membawa kepada kebaikan. Berarti bukan rezeki. Jadi kalau nampak ada orang tidak sholat, tidak puasa, tidak ngaji, tidak hijrah, hartanya bertambah, itu bukan rezeki. Itu namanya istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami permainkan mereka dengan istidraj. Istidraj artinya azab yang tertunda. Min haitsu la ya'lamun, mereka tak sadar. Wa umli lahum, kuulur, kata Allah Ta'ala. Innaka imdi matin, tipu dayaku amat sangat kuat. Jadi semuanya berawal dari pikiran yang salah. Kalau saya hijrah, saya keluar dari tempat kerja ini, macam mana makan, macam mana susu anak, macam mana angsuran rumah, macam mana motor. Lalu kemudian nantilah hijrah. Jadi salah kita cara berpikir. Rezeki ini dari Allah, Allah yang mengasih rezeki. Saya ngasih kalian makan, kata direktur. Direkturnya tak betul. Syirik, musyrik.
Kenapa pula dia merubah dirinya jadi Allah? Jadi kalau ada atasan, bupati, gubernur, presiden, kepala daerah mengatakan kumpulkannya semuanya, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, pegawai, ASN, BUMN, kalian jangan macam-macam, saya ngasih kalian makan. Itu sama dengan ucapan Fir'aun, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kamu yang paling tinggi, aku ngasih makan kalian. Itu kan sama dengan mengatakan aku Tuhan kalian. Jadi kalau ada orang mengatakan, apa masih ada sekarang ini orang ngaku Tuhan Ustaz? Ada. Cuman dia tidak bilang aku Tuhan, tapi sifat Tuhan itu sudah ada dalam dirinya. Aku lah yang ngasih kalian makan, Tuhan lah itu, mengaku Tuhan itu, penistaan agama itu. Jadi mohon dikuatkan lagi keyakinan kita kepada Allah, bahwa kita mencari rezeki yang halal, rezeki yang barokah, rezeki yang bermanfaat, bukan benda materi yang justru melalaikan kita dari Allah. Tidak hijrah, tidak taubat, tidak ngaji, nunda, akhirnya terus tenggelam dalam yang haram. Haram, haram pagi, haram siang, haram malam, haram petang, haram ganti hari menjadi pekan. Haram, haram, mati. Mati dalam keadaan yang haram. Na'udzubillah. Jadi jangan sampai tidak bertaubat, tidak hijrah. Mana yang betul nih Pak Ustaz, taubat atau hijrah? Taba yatubu taubat, raja'a yarji'u rujuk, wa anna hadha surati mustaqimah, jalan ini lurus. Lalu kemudian melewati jalan yang lurus ini, ada orang yang tak lurus, belok ke kanan, belok ke kiri, balik dia ke jalan yang lurus. Orang yang balik ke jalan yang lurus itu disebut dengan taubat. Jadi di sekarang muncul istilah tidak lagi pakai kata taubat, tapi pakai kata hijrah. Kalau ada orang yang mempermasalahkan, ya menurut dia masalah, tapi kalau bagi saya tak masalah. Karena makna hijrah artinya man hajara mana Allahu anhu. Orang yang meninggalkan yang dilarang Allah. Jadi yang sebelumnya dia berkecimpung dengan perbuatan haram, tipu-tipu, riba, bohong, dusta, mainkan timbangan, mau keluar takut. Siapa yang membuat takut itu? Setan. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan selalu membisikkan kamu fakir, fakir, fakir. Fakir artinya kurang, kurang, tak cukup, tak cukup. Jangan hijrah dulu, nanti kau kalau keluar dari sini anak kau tak makan. Jangan hijrah dulu, nanti kalau keluar dari sini rumah tak lunas. Jangan hijrah dulu, nanti kalau keluar dari sini istri ini mau shopping. Jangan hijrah dulu, nanti kalau keluar dari sini nanti kau mau kerja di mana. Ini lagi-lagi tauhid. Ini masalahnya bukan masalah akhlak. Banyak orang masalah akhlak, suatu kasus hanya ditariknya ke akhlak, padahal lebih fatal daripada sekedar akhlak. Ini masalahnya tauhid. Tauhid, tauhid apa? Tauhid tentang Allah, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Allah yang maha kuasa segala sesuatu itu, maka tak sulit bagi dia. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tapi memang begitulah bisikan dari setan, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati, dari kalangan jin. Aku mau resign ini. Apa kata kawan? Kalau kau resign nanti cuma anak kau, cuma bini kau, cuma hari tua kau, cuma pensiun kau, macam mana hutang masih belum bayar. Akhirnya muncullah ketakutan, takut, takut. Barulah kita paham kenapa habis iman itu takut. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah. Setelah beriman takut kepada Allah. Takut pada Allah, bukan takut pada nasib. Bukan pada takut apa yang terjadi besok. Semuanya sudah diatur Allah dengan cantik dan indah, dengan susunan yang rapi. Kita tinggal menjalani, melewatinya saja sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalah susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala merubah sesuatu yang tak baik, sesuatu yang tak ada nilainya, tak berharga menjadi berharga.
mudah sekali bagi Allah. Tak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini hanyalah ujian keimanan. Sudah sampai betul kita ke tingkat iman itu. Jadi kalau lihat bagaimana hijrah dulu Suhaib Ar-Rumi, anak muda dari Romawi, berdagang ke kota Makkah, berniaga, kaya, nikah, punya istri, punya anak. Kalaulah prinsip dia seperti tema kita malam ini, takut hijrah karena takut ditinggal dunia, dia enggak akan hijrah sama Nabi. Nabi mau hijrah, tolong pergilah kau ya Rasulullah, aku tak sanggup, aku ikut, aku di Makkah ajalah. Suhaib Ar-Rumi pergi menumpai mertuanya, kata mertuanya, dulu kau datang ke kota ini sebatang kara, tak ada duitmu, tak ada hartamu, maka kalau kau mau pergi, pergilah, tinggalkan anak-anakmu, tinggalkan istrimu. Apa kata orang Makkah? Suhaib, kau dulu datang ke Makkah ini, kau miskin, susah, bisnis kaya, sekarang kau mau pindah pula. Kalau kau mau pindah, pindahlah Suhaib, tapi barang-barang ini tinggalkan semua. Suhaib meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya, meninggalkan mertuanya, meninggalkan kebunnya, meninggalkan tokonya, pergi dia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai cerita itu ke Nabi. Apa kata sahabat Nabi? Suhaib ditinggalkannya semua ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib. Suhaib beruntung, Suhaib beruntung, Suhaib beruntung. Padahal kalau dilihat dari kacamata manusia, Suhaib rugi. Kenapa rugi? Anaknya tinggal, bininya tinggal, hartanya tinggal, badan sehelai di badan. Begitu juga dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf pindah, bisnismen, orang kaya. Pindah dari kota Makkah ke kota Madinah. Sehelai yang di badan itulah cuma dia bawa. Sebatang kara. Tapi sahabat Nabi yang paling banyak peninggalan harta ahli waris adalah diantaranya adalah Suhaib Ar-Rum. Jadi poin yang pertama yang mesti kita perbaiki adalah aqidah bahwa rezeki datang dari Allah, bahwa Allah menjamin semua makhluknya, bahwa tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ini poin yang pertama. Takut hijrah karena takut tidak makan, takut resign, takut tak bisa melunasi barang-barang, takut, 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 takut. Poin yang kedua, takut hijrah karena nanti tidak ada kawan. Kalau yang tadi itu harta, ini takut hijrah tidak ada kawan. Kenapa orang baik kawannya sikit? Karena dia buat fit and proper test, ada saringannya. Kalau orang yang tak mementingkan agama, dia berkawan semua. Mabuk, ayo. Zina, ayo. Dugem, oke. Sabu, mainkan. LGBT, banyaklah kawannya. Semua orang jadi followernya, semua orang oke. Kanan kiri oke, muka belakang oke, atas bawah oke semua. Kalau kita udah hijrah tak bisa begitu. Orang pezina kita kasih nasihat, kalau dia berubah jadi saudara, kalau tidak kita doakan. Tapi kalau untuk berhubungan baik, maka kita sudah mendiamkan. As-sakitu 'anil haq, diam melihat orang melakukan perbuatan dosa. Syaitan akhras, setan bisu. Tak mungkin kita diamkan. Pasti kita ngomong, pasti kita bicara. Speak up, ngomong, bicara. Ada pezina, keep, tahan. Ada pencuri, cancel. Ada orang pelaku perbuatan maksiat. Jadi kenapa orang kalau sudah hijrah kawannya sikit? Dulu kawan kau banyak, semua jadi kawan, hantu setan pun jadi kawan. Sekarang setelah bertobat sedikit. Kenapa begitu? Akhirnya orang takut hijrah. Nanti kalau hijrah kawan-kawan ini pada lepas semua Pak Ustaz. Ini pun perlu diluruskan. Memangnya kalau kau mati, ada kawan itu yang mau ikut menemani di liang lahat? Mana ada? Kasih ibu sepanjang jalan, kasih ayah di simpang jalan, kasih saudara ada berada. Apa maksud ada berada? Ada dia hartanya, ada kita punya harta, sedap kita berkawan.
ada kerja dia, ada kerja kita, enak kita berkawan. Tapi kalau sudah tak ada, hai anak-anak muda, banyak duitmu, lancar kiriman bapakmu, ada motormu, ada mobilmu, ada tempat main PlayStationmu, bagus handphonemu, besar layar TV-mu, besar rumahmu, bagus kos-kosanmu, banyaklah kawanmu. Kalau mau menengok kawan, kapan? Ketika masa sulit, masa genting, masa susah, masa payah. Itulah kawan yang sebenar-benar kawan. Kalau kawan ketawa, banyak sekali kawan ketawa. Tapi kawan yang sama-sama susah. Kalau saya hijrah nanti kawan saya berkurang, Pak Ustadz. Anggap aja geladi menjelang mati. Kalau saya hijrah nanti kawan-kawan saya ini gimana nih? Dia akan menjauh saya. Ini namanya mantik tufuli. Logika anak-anak. Datang ibu menarik anaknya yang masuk ke dalam kolam ikan. Dulu kalau musim padi, orang terjun ke dalam untuk menangkap ikan habis panen padi. Datang ibunya marah, ditariknya anak. Marah dia sama ibunya, kenapa? Itu kawanku masih main. Nanti kalau aku gak ikut sama mereka, nanti aku akan dibully, aku akan... Ini namanya mantik tufuli. Logika berpikir anak-anak. Anak-anak yang terjebak di dalam tubuh orang besar, ini yang paling berbahaya. Kalau ada anak-anak pikirannya dewasa, itu bagus. Yang kita khawatirkan adalah badannya tua, mukanya tua, kulitnya tua karena lama berjemur, lama kena cahaya matahari. Tapi otaknya otak anak-anak. Nanti kalau aku hijrah gimana kawan-kawanku? Kalau aku hijrah gimana geng-gengku? Kalau aku hijrah nanti aduh gak enak lagi lah jumpa sama mereka. Emangnya kalau kau mati ikut kawan-kawan kau itu? Jangankan mati, akhir bulan aja udah lari semua kawan. Jangankan cerita mati, pensiun aja udah cabut semua kawan-kawan. Tengoklah pejabat-pejabat yang dulu waktu banyak duit. Banyak orang datang. Dapat limpul, dapat 100. Tapi begitu sedang susah, lalat pun tak ingat. Jadi berpikir rasional. Kawan yang setia mana? Itulah yang kawan sama-sama hijrah itu. Makanya kalau sudah dapat kawan sama-sama hijrah, sama-sama taubat, satu pengajian, satu masjid, satu server, satu channel, itu indah sekali hidup ini. Jadi kalau yang pertama tadi takut hijrah karena takut tak makan, yang kedua ini takut hijrah karena takut tak berkawan. Kawan kita yang kekal abadi hanyalah yasma'ul mayyita salasun, mengiringi mayatnya ada tiga. Maluhu hartanya tinggal, wa ahluhu keluarganya tinggal. Wa yabqa wahidun, yang kekal abadi cuma satu. Siapa dia? Wa amaluhu, amal. Jadi kalau punya kawan, dengan kawan itu diajaknya kita beramal, lanjutkan. Punya kawan, dengan kawan itu kita jadi rajin baca Quran, teruskan. Punya kawan, dengan kawan itu kita diajaknya untuk jujur, tidak selingkuh, tidak curang. Itulah kawan yang sesungguh-sungguh. The best friend. Kawan terbaik. Kalau punya kawan macam itu, pegang, jangan lepaskan. Jangan sampai berpisah sama dia. Kenapa? Karena ini kawan adalah kawan yang betul-betul hakiki, yang menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Seperti perkawanan pertemanan Nabi dengan Abu Bakar, Nabi dengan Umar, Nabi dengan Utsman, Nabi dengan Ali, Nabi dengan Talha, Nabi dengan Zubair, Nabi dengan Abdurrahman bin Auf, Nabi dengan Sa'ad bin Rabi', Nabi dengan Sa'ad bin Ubadah, Nabi dengan para sahabat. Nah, jadi jangan lagi kita bermental cengeng. Kalau aku hijrah gimana, geng? Kalau aku hijrah gimana kawan dugem? Kalau hijrah gimana kawan gaple? Kalau hijrah gimana kawan golf? Kalau hijrah gimana kawan ini? Berpindahlah. Berpindah ke kawan masjid, ke kawan maulid, ke kawan Isra Mi'raj, ke kawan menyantuni anak yatim. Khiyarukum fil jahiliyah. Kalau dulu di antara gengmu kaulah kaptennya, kaulah leadernya, maka setelah bertaubat, kau leadernya juga. Dulu itulah leader dugem kami, Ustaz. Dulu itulah leader sabu kami. Itulah bos kami dulu kalau selingkuh. Na'udzubillah.
Tapi setelah taubat, itulah bos kami iktikaf Ustaz. Itulah bos kami sedekah Ustaz. Itulah bos kami bangun masjid Ustaz. Itu baru mantap. Itu baru keren. Takut hijrah karena takut kehilangan kawan. Jadi kalau hijrah ini kawan ini menjauh lah Pak Ustaz, takut orang ini dikucilkannya saya, keluar dari grup. Rupanya bertahan kita di grup itu, banyak orang mati dikeluarkan dari grup. Tak manfaat lagi kita dilihatnya. Tapi berapa banyak pula orang yang masih hidup, sudah tak ada mendatangkan manfaat untuk orang lain, menyusahkan orang aja. Dari mulai pagi, petang, siang, malam menyusahkan, sampai matinya pun menyusahkan. Udah mati pun susah orang, takut orang jadi hantu. Nauzubillah. Tak ada sebetulnya manusia jadi hantu ini. Manusia kalau mati ya mati. Kalau ada orang kerasukan atau orang gentayangan mengaku itu si fulan, itu jinnya itu. Jin korinnya itu. Jadi saya ini waktu lahir ada jin yang mendampingi korin. Waktu saya mati, dia hidup karena umurnya panjang. Itulah dia yang merasuk ke badan orang mengaku sayalah fulan, suaranya sama. Bisa pula diceritakannya orang itu bagaimana. Dari mana dia tahu? Ya, memang dia jin. Maka dalam Islam kita diajarkan untuk berkawan hanya dengan orang-orang yang baik. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang dulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dari kota Makkah, wal ansar dari kota Madinah. Itulah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah sahabat yang kekal abadi, yang menyelamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Takut hijrah, takut tak makan. Takut hijrah, takut tak berkawan. Yang ketiga. Takut hijrah maka nanti kehilangan capaian, cita-cita. Jadi kalau saya hijrah Pak Ustaz, saya enggak bisa lanjutkan S2 di Inggris, S3 di Amerika. Nanti kalau saya hijrah, saya enggak bisa jadi direktur eksekutif. Nanti kalau saya hijrah, saya takut hijrah, takut tak makan, takut hijrah, takut tak berkawan, takut hijrah, takut tak dapat jabatan. Jabatan ini bukan cita-cita, inilah lagi-lagi meluruskan mindset cara berpikir. Jabatan itu bukan akhir cita-cita, jabatan itu pengabdian. Jadi kalau orang cita-citanya mau jadi lurah, cita-cita tertinggi jadi lurah. Jadi lurah itu bukan cita-cita. Cita-cita itu ingin menjadi hamba Allah yang bermanfaat buat orang banyak melalui jabatan bernama lurah. Jadi kalau jadi lurah bisa nutup warung yang jual khamar. Kalau jadi manusia biasa nutup warung ngamuk lah orang. Tapi kalau lurah panggil perangkat desa semuanya. Ajak alim ulama, kiai ceramah di masjid. Innamal khamru khamar wal maisir judi wal ansab. Menyembelih binatang untuk berhala wal azlam. Mengundi nasib rijsun, perbuatan setan, fajitan ibu jauh. Nah, jadi ketika orang sudah menganggap jabatan itu sebagai puncak, nanti karir saya copot ini Ustaz kalau hijrah. Kalau saya sampai hijrah ini tak dapat, saya ini bertahun-tahun saya kursusnya leader kepemimpinan, kalau saya hijrah tercongkellah saya di sini, hilanglah jabatan saya. Takut hijrah, takut tak makan. Takut hijrah, takut tak berkawan. Takut hijrah, takut tak ada jabatan. Berarti hamba jabatan lah. Padahal kita ini kalau sudah berislam, inni abdullah, saya hamba Allah. Bukan abdul dinar, hamba uang emas. Bukan abdul dirham, hamba uang perak. Ta'isa abdul dinar. Abdul dinar, hamba dinar ini ternyata sudah ada zaman Nabi. Celaka orang yang menghambakan diri pada dinar, uang emas. Ta'isa abdud dirham. Celaka orang yang menghambakan diri kepada dirham, duit. Nah, jadi kalau dipahaminya bahwa ya saya hijrah aja Pak Ustaz, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, mau dapat jabatan ini alhamdulillah, enggak dapat jabatan berarti Allah menyelamatkan saya. Kan enjoy hidup.
saya mesti dapat ini. Kalau saya sampai tidak dapat ini, stres, depresi, mati. Apalah makna hidup? Dapat berarti Allah ridha dengan jabatan itu. Bisa berdakwah, bisa buat pondok tahfiz Quran banyak-banyak, bisa buatkan program gratis, bisa buatkan program pengiriman da'i ke Al-Azhar Kairo Mesir. Dengan apa? Ya dengan jabatan itu. Makanya kalau ada jabatan, dipakai untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang hijrah, PHK, berhenti kerja, bini pun tak sanggup lagi melayani. Kata bini, aku tak sanggup lagi bang, kalau kayak gini ceritanya cabutlah. Tapi kemudian Allah Maha Kuasa, hidupnya baik, rezekinya lancar. Saya lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain tempat, lain ceritanya, banyak lo udah berjumpa, macam-macam jumpa jamaah. Tapi banyaklah yang bercerita, kami ini Pak Ustadz dari nol, hutang keliling pinggang, tapi setelah berhijrah dibukakan Allah. Saya ini Pak Ustadz gak pernah minta apa-apa, saya hanya berharap dengan hijrah ini saya diridhai Allah jadi orang soleh, tapi diberikan Allah luar biasa. Orang yang sibuk berzikir mengingat Allah sampai lupa minta sama Allah, Allah kasih dia sesuatu lebih baik daripada yang diminta. Orang yang sibuk dengan salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sampai lupa dia berapa kali dia sudah salawat, maka Allah berikan dia kebaikan melebihi orang yang berdoa. Karena orang yang berdoa salawatnya cuma satu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, paling banyak dua di ujung, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau dia pakai itu semua, maka Allah Subhanahu wa ta'ala, dunia ini macam bayang-bayang. Macam mana bayang-bayang? Jadi kalau cahayanya dari belakang, saya depan, saya mengejar bayang-bayang, terus mengejar sampai mati tak akan tertangkap bayang-bayang. Mendaki kita naik juga bayang-bayang. Tapi kalau berbalik kita, bayang-bayang itu mengejar kita. Jadi saya kalau udah naik mobil, dijemput naik mobil mahal, naik pesawat bagus, dibandingkan dengan naik sampan di tengah danau, masuk ke hutan, jalan kaki, digigit pacat. Jadi sama aja rasanya. Rasa antara naik pesawat, antara naik mobil mewah dengan masuk ke dalam hutan sama. Kalau cerita masalah rasa, kalau dibanding lagi nikmat dalam hati, lebih nikmat lagi di tempat-tempat yang hina itu. Kenapa? Karena saat itu kita tak perlu menjaga hati orang, perasaan orang. Masuk saya ke dalam hutan, ya saya sibuk mencari tiang untuk buat kemah, gimana buat pengajian, gimana buat pelatihan. Nah, itu semua kebaikan-kebaikan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, dikasihnya untuk kita, itu semua adalah menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang bekal kekal abadi. Takut hijrah karena tak makan, makanan tinggal busuk. Takut hijrah karena tak berkawan, kawan semuanya tinggal, ketawa mereka. Kau mati aku makan ayam, kata dia. Kau mati aku makan kambing, kata dia. Takut hijrah karena takut tak ada jabatan. Belum lagi dikubur jenazah kita, itu kawan-kawan sebelah itu udah berbisik, aku gantikan dia ya. Belum lagi dimandikan jenazah kita, langsung di WA orang, Pak saya penggantinya ya. Nangis mereka, nangis basa-basi aja tuh. Yang kekal abadi yang mana? Yang kekal abadi adalah amal soleh. Amal soleh, amal soleh itu mana? Hijrah itu amal soleh. Takut hijrah karena takut tak makan, takut hijrah takut tak berkawan, takut hijrah takut tak ada jabatan. Intinya ketiga ini menghalangi orang untuk beramal soleh. Amal solehnya mana? Hijrah itu amal soleh. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru
orang-orang yang beriman, kemudian dia hijrah, ditinggalkannya semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan. Jadi dengan berjamaah ini kita kuat insya Allah. Jangan sampai tidak ada berjamaah. Subuh berjamaah, zuhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah, itikaf berjamaah, kajian Riyadhus Shalihin, kajian sepekan sekali Selasa malam Rabu. Itu semua jamaah-jamaah itu untuk menguatkan kita itu. Makanya kata Nabi, alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Iyakum wal furqah, jangan kalian berpisah, bercerai-berai, berkelahi. Dengan berjamaah itu kita menjadi kuat. Kita ini kan tergantung berapa yang membisikkan kita. Kalau 5 yang berbisik, nanti kalau kau hijrah kau tak makan, kau hijrah kau tak makan, menanglah dia. Tapi kalau banyak yang membisikkan, banyak yang mengasih peluang, hidup nih kalau cuma makan. Berapalah makan manusia? Paling banyak 2 kali tambah. Ini memikirkan makan sampai tak tidur-tidur. Banyak makan gajah lagi dari kita. Tidur juga dia. Ular sawah itu lebih hebat lagi makanannya. Tidur dia. Ular sawah masih sempat tidur lagi. Harimau paling keren makanannya. Orang dimakannya. Tapi masih sempat dia tidur. Ini makan cuma nasi. Itu pun tak bisa nambah. Kan udah kena sakit gula. Enggak tidur-tidur. Makan daging tak bisa. Makan ayam tak bisa. Udahlah makan tak bisa. Tidur pun tak bisa. Betul kata Allah, ulaika al-an'am, macam binatang. Balhum adal, lebih hina daripada binatang. Harimau tidur, gajah tidur, ular sawah tidur. Banyak makan dia lagi. Ini kita makan sikit, tidur tak bisa. Jadi memang hidup ini kalau salah-salah pikir. Salah-salah pikir, kayu menjadi arang-arang, menjadi debu, debu menjadi angin. Salah-salah pikir, besi direndam dalam air masin, air asin, berubah menjadi karat. Karat diambil air, dipukulkan, hilang besi, hancur, binasa. Apa yang bisa dibawa bekal menghadap Allah? Tak ada apa-apa. Takut hijrah, takut tak makan. Takut hijrah, takut tak berkawan. Takut hijrah, takut tak ada jabatan. Makan busuk, kawan lari, jabatan tinggal, hijrah tak jadi, apapun tak dapat. Siku capang, siku capeh, kata orang Minangkabau. Siku tabang, siku tapeh. Yang satu terbang, satu lepas. Jabatan lepas, kawan terbang, amal soleh pun tak dapat diraih. Penyesalan, mati, habis. Satu episode kehidupan selesai. Yang takut, bismillah, tawakkalna ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Hijrah bersama Ustaz Abdul Somad ada keistimewaan. Ada grup yang dikelola oleh Bang Alvin. Kajian Riyadhus Shalihin ada grup. Kajian Riyadhus Shalihin, siapa yang punya door smear, cuci mobil, nyucinya di tempat saudara kita, bangkitkan ekonominya. Ada yang jual beras, belinya sama dia. Ada yang punya perusahaan, bingung cari karyawan. Ada yang baru tamat kuliah, belum ada kerjaan, pertemukan. Nah, saya maunya begitu, dari awal dulu. Kenal kau sama dia? Kenal, selalu kami di masjid, pengajian. Habis itu, udah gitu aja. Oh, tak begitu. Dia kerjanya di mana, anak siapa, udah nikah apa belum. Gimana kehidupan dia? Kalau dia senang, kita doakan. Kalau dia susah, kita bantu. Senang dia ikut, kita senang sama dia. Susah dia ikut, kita merasakan kesusahannya. Itulah baru bersaudara. Kalau hanya bersaudara sekedar satu masjid, satu pengajian, foto-foto, selesai. Apa beda persaudaraan kita dengan persaudaraan pejudi, pezina, pelakor? Lebih solid pula lagi mereka. Mereka saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa. Na'udzubillah. Sebagaimana biasa, sampai jam 20.40 saya kembalikan ke Bang Alvin Firdaus. Demikian Bang Alvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.